Karena itu terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun firman Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Bukankah sudah waktunya bagi orang yang beriman agar supaya hati-hati mereka itu khusyuk kepada Allah dan tunduk kepada kebenaran yang turun. Kata Ibnu Mas'ud, baru 4 tahun dari keislaman kami, ayat ini sudah turun menegur kami. Jadi subhanallah, itu pendidikan terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang paling baik hatinya. Maka harusnya kita memikirkan bagaimana kondisi hati kita. Jangan diremehkan.